Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu 3 Juli 2024, bertepatan dengan hari ke-27 dari bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Al-Quran dalam pembahasan talqin dari surah Abasa biriwayah Wars An-Nafi'. Maka di pelajaran yang lalu telah kita berikan pelajaran surat Abasa dengan riwayat Ad-Duri Anil Kisai. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada riwayat Wars An-Nafi', mulai dari ayat yang ke-11 sampai mungkin ke ayat 20-an. Maka sebelum kita masuk kepada ayat yang baru, kita akan melaksanakan compilation ataupun mengkorinkan bagaimana 2 qiraah ataupun 3 qiraah yang telah kita pelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Silakan semuanya sama. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Maka ini 3 qiraah yang sudah kita fahami. Alhamdulillah, Allah memudahkan bagi kita untuk bisa membaca Al-Quran seperti Nabi dulu membaca kepada para sahabatnya, dan membaca Al-Quran seperti dulu Nabi diturunkan oleh Jibril kepadanya. Tidak bertahun-tahun menjadi imam, hanya membaca qiraah hafiz saja dan hanya mempelajari qiraah hafiz saja, sehingga terjadi persepsi bahwa qiraah yang benar hanya qiraah hafiz. Tidak ada di sana qiraah-qiraah yang lain. Maka ini salah karena tidak belajar. Maka kita lanjutkan. Anja'ahul a'ma. Anja'ahul a'mi. Anja'ahul a'mi. Ma yudrika la'allahu yazzakka. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أو يذكر فتنفعه الذكر أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى أما من استغنى Amma man istaghna fa'ata lahu ta'ala.
tasadda fa'atalahu tasadde fa'atalahu tasadde wa ma 'alaika alla yazakka 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 wa amma man ja'aka yas'a wa amma man ja'aka yas'i wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha wa huwa yakhsha wa huwa yakhsha wa huwa yakhsha fa ata anhu talaha fa ata anhu talahi fa'ata anhu talahe maka ini tiga qiraah yang telah Allah mudahkan kepada kita. Dan sekarang kita fokus kepada ayat ke-11 dan seterusnya dari qiraah khusus wars an-nafi'. Kalla innaha tadhkirah. Maka di dalam ayat yang ke-11 ini kalla innaha, maka di qiraah dari wars dibaca dengan al-isba, kenyang, 6 harokat paling panjang. Kenapa? Karena dia majaiz munfasil kalla matobi'i bertemu dengan hamzah di kalimat yang terpisah. Maka usul dari wars, baik dia itu mad wajib muttasil ataupun mad jaiz munfasil, maka dibaca dengan al isba 6 harakah. Kalla innaha tadhkirah. Innaha, maka nun musyaddadah wujubul gunnah, maka dibaca dari khaisum, dari hidung, in di sini makhrajnya khaisum. Lalu bagaimana cara bahwa khaisum atau makhraj gunnah kita benar? Dengan kita menutup hidung. Jika kita tutup hidung kita dan terjadi failed ataupun kegagalan di dalam gunnah, berarti itu benar. Kita coba. Kala iddaha. Tidak bisa, failed operation, operasinya tidak lancar, salah. Maka berarti ini menunjukkan gunnah kita benar. Kenapa? Karena memang di saat kita menutup hidung, itulah makhraj, jalan keluar dari khaisum, hidung. Maka jika ditutup hidungnya, berarti tidak bisa beroperasi. Namun jika ada yang berkata kepada kita, aku kok bisa ya? Coba baca, tutup hidung. Kalla innaha tadhkirah. Kok bisa aku? Kita katakan, makhrajnya berarti salah. Makhrajnya dari jauh sekarang, dari mulut. Kalla innaha. Kok bisa ya? Innaha. Padahal hidungnya tertutup. Maksudnya di sini kita katakan, salah, wrong path, salah jalan. Jalannya lewat
jauf ataupun mulut, maka yang harusnya lewat khaisum. Maka kesimpulannya, innaha dalam keadaan gunnah, hukumnya harokatan dan dia makhrajnya dari khaisum. Kala, di sini panjang karena majaiz munfasil al isba inda wars an nafe. Kala innaha, maka innaha matabi'i. Tadzkirah, maka tadzkirah di sini ra'nya dalam keadaan muraqqaqah. Dan usul dari wars, jika ra' dalam keadaan maftuh namun sebelumnya kasrah, maka menjadi muraqqaqah. Tadzkirah. Dan tadi kita baca surat Al-Insan, banyak sekali tarkik ra'. Ya apa tidak? Apa contohnya? Tidak satu pun bisa. Hariro menjadi harira, komtorira. Karena sebelum ro kasroh riro jadi rira. Begitupun di sini tadakira, tidak dibaca tadakiro dalam keadaan tafkhim ro la. Wahuna kadalik tambih tad kiroh za, termasuk sifatnya adalah rokhawah. Maka zadidu an, ada jenjang waktu. Maka yang benar dibaca tadkirah, tidak cepat buru-buru tadkirah. Maka ayat ini, inilah dari usul yang ada padanya dari tajwid wars an-nafi. Kalla innaha tadhkirah, faman syaa dzakarah. Maka faman syaa, di sini man bertemu nun sakinah dengan sya, maka ikhfa. Faman harokatan, syaa mad wajib muttasil, maka madhab dari wars adalah al isba. Maka kalau tadi kalla innaha majaiz munfasil al isba, di sini syaa mad wajib muttasil al isba. Maka qiraah dari wars banyak panjangnya. Maka barang siapa yang ingin membaca dengan qiraah wars harus mempunyai nafas yang panjang, karena qiraahnya paling panjang. Dan qiraah yang paling mudah ataupun qasir qiraah siapa? Abu Ja'far. Maka di sini dengan Ibnu Katsir memendekkan dari majaiz munfasil ila harakatain. Maka kalau dibaca ayat ini oleh qiraah Ibnu Katsir dan Abu Ja'far, kalla innaha tadzkirah, kalla innaha tadzkirah, hanya matobi'i saja. Dan jika dibaca oleh jumhur seperti Al-Kisa'i yang kita lewati 4 mutawassit dan juga Hafs dan yang lainnya, kalla innaha tadzkirah. Dan jika dibaca oleh wars, dibaca al-isba panjang, kalla innaha tadzkirah. Begitupun syaa di sini, faman syaa dzakarah. Perhatian dzakarah, kenapa di sini tidak dibaca dzakarah? Kenapa tafkhim atau tarkik inda ka Hudzaifah? Bitarkik. Tafkhim. Limada tafkhim? Karena qablahu fathah. Wa huwa fathah. Baik. Maka dzakarah mufakhhamah ra. Kenapa? Karena sebelumnya kaf maftuh.
Maka beda dengan kiroh, tadzkirah dibaca tarqiq. Tadzkirah zakarah tidak bisa dibaca zakarah, tetapi zakarah. Maka dua ayat ini keduanya dalam keadaan murakkakoh, kecuali ro pada zakaroh, maka dibaca dengan flat kecuali ro pada zakaroh. Coba kita ulang. Kalla innaha tadzkirah, flat. Faman syaa zakaroh, mulai tebal. Rasakan wahai saudara-saudaraku bagaimana membaca Al-Quran dengan penuh perhatian dan penuh kesungguhan dari hukum-hukum tajwid, dari qiraat, asyarah. Maka kalian akan merasakan bagaimana ayat ini datar dan ayat yang lain ada ketebalan, berelief. Lihat di sini. Kalla innaha tadzkirah, rata semuanya. Karena rohnya di sini dalam keadaan tarqiq ala qiraah man wars annafi. Namun ayat ke-12 menjadi tebal rohnya karena usul dari wars seperti itu. Faman syaa adzakara fi suhufim mukarramah. Maka di sini fi suhufin, fi matobi'i, suhufim dalam keadaan tanwin bertemu dengan mim, itu gomada bigunnah. Kalimat bigunnah perlu diperhatikan, berarti dia harus dua harokat dan dia harus makhrajnya min khoisum, dari hidung. Suhufim, ini syahidnya. Suhufim, suhufim, dari hidung. Ini dua harokat. Suhufimmu, suhufimmu. Maka ini dinamakan dengan idgham bi gunnah. Gunahnya mukarromah tadi. Adapun makna idgham tanwin yang pada suhufin yang akhirannya nun dibaca mim. Suhufim, ini maknanya idgham. Maka idgham ada yang bigunnah dan ada yang bila gunnah. Dan di sini mim dari kelompok yanmu, ya nun mim waw, bigunnah maka dua harakat. Dan fi matobi'i. Mukarramah, mukarramah. Maka ra di sini dalam keadaan tafkhim karena dia fathah dan sebelumnya fathah. Mukarramah, apalagi dalam keadaan musyaddadah, fathah musyaddadah, mukarramah. Dan awas di sini jangan dibaca mukarramih, ini kesalahan yang fatal. Karena apa? Karena madhab usul dari wars an-nafi' tidak ada al-imalah al-kubra au sugra pada ha at-ta'nits. Ha'atani seperti mukarramah, mutahharah, safarah, bararah, itu tidak berhak diimalahkan. La sugra wala kubra. Kenapa? Karena usul dari wars an-nafi' tidak ada al-imalah pada ha'atanis. Dan di sini ha'atanis, mukarramah, dengan dalil jika dia disambung dibaca tak seperti fi suhufim mukarramatim, ti dibaca mukarramatim marfu'ih, misalnya marfu'ah. Syahidnya tak di sini dibaca dengan tak karena dia jika waqaf dinamakan ha at-ta'nits, jika dibaca wasl maka dibaca tak. Dan di sini tidak ada hak bagi qiraah wars untuk imalah. La kubra mukarramih
wala sughra. Maka dibaca dengan fathah seperti Hafs an Asim. Fi suhufim mukarramah. Dan perlu diperhatikan ha at-ta'nits di saat disukunkan diwaqafkan menjadi ha, dan ha dari segi sifatul huruf apa? Al-hams. Apa makna al-hams? Jaroyan an-nafas inda nutq. Di saat kita mensukunkannya mukarramah, maka jaroyan an-nafas masih berjalan nafas. Sehingga di sini mukarramah ada keluar ha. Mukarramah tidak ditelan, maka yang salah fi suhufim mukarramah, tidak dikeluarkan. Mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah, tidak dikeluarkan. Maka mungkin dia membaca berulang-ulang akan masuk angin karena haknya tidak dikeluarkan. Namun yang haknya dikeluarkan dikarenakan hams, dibaca ayat ini berulang-ulang tidak akan masuk angin. Itu gambarannya. Karena apa? Di sini dia mengeluarkan faman syaa dzakarah, keluarkan ha. Fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah, haknya dikeluarkan. Maka kalau tidak dikeluarkan akan menjadi berat. Pertama, salah dari segi tajwid, menjadi lahan meskipun lahannya tidak begitu al-jali. Dan yang kedua, berat untuk dibaca. Maka para qurra yang membaca dengan qiraah yang baik dan benar, maka mereka membaca Al-Quran dengan penuh khidmat, memasuki hukum-hukum yang ada dan aturan-aturan yang ada. Maka pertama, ibadah kepada Allah mendapatkan pahala seperti ucapan Nabi, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Maka alif, lam, mim dapat 3 pahala. Maka bagaimana dengan membaca Al-Quran semuanya dan penuh dengan khidmah dan memberikan dari aturan-aturan yang ada? Maka ini adalah kenikmatan dari Allah yang Allah mudahkan kepada kita. Marfu'atim mutahharah, maka marfu'atim di sini mar ra'nya mufakhamah au muraqqaqah, jawabnya mufakhamah. Kenapa? Padahal dia sukun, na'am. Meskipun dia sukun namun sebelumnya fathah. Maka di qiraah wars yang menjadi poin adalah yang sebelumnya. Maka bisa jadi dia fathah seperti tadi, namun sebelumnya kasroh, dia menjadi muraqqaq. Tadzkirah, dia fathah ro, tetapi sebelumnya kasroh menjadi muraqqaqah. Tadzkirah. Dan juga zakaroh, kenapa mufakhamah? Karena dia fathah dan sebelumnya fathah. Dan begitu pun di sini mar, mar, kenapa dia juga mufakhamah? Padahal dia sukun, sebelumnya fathah. Maka yang sebelumnya itu menjadi poin. Marfu'atim, maka mar dalam keadaan mufakhamah. Mar tidak mar, seperti misalnya mir, mirsad, fir'aun, maka ra'nya muraqqaqah. Di sini marfu, marfu'ah, maka ra' mufakhamah. Sehingga ayat ini mufakhamah seperti juga yang sebelumnya. Fi suhufim mukarramah, ra' di sini mufakhamah seperti marfu, marfu, mufakhamah juga. Fu'atin, fu matobi'i, atim nun sakinah au tanwin bertemu dengan fa. Marfu'atim bertemu dengan mim, maka dia adalah idgham bighunnah. Seperti tadi kami sebutkan idgham karena tanwin masuk kepada mim.
tidak dibaca marfu'atin tetapi marfu'atim. Ini makna idgham. Udgima nun ila mim. Adapun makna bigunnah dikarenakan tanwinnya masuk kepada mim, maka makhrajnya min khaisum, itu yang dinamakan gunnah dan dia dua harokat. Marfu'atim di sini. Marfu'atim mutoh, mutoh di situ. Dan perlu diperhatikan mutoharoh, ro di sini mufakhomah, apalagi musyaddadah. Karena dalam keadaan fathah dan sebelumnya fathah, mutoha, mutoharoh. Maka di sini terdapat to dalam keadaan tafkhim dan ro dalam keadaan tafkhim. Karena semuanya huruf isti'la. Seperti qala al-jazri dari huruf isti'la, khusso dogtin qid. Maka to masuk kepada dogtin to. Maka di sini ha dihimpit di antara dua tafkhim. Maka dia tetap tarkik. Mutahharah. Maka ha di sini murokokoh. Seperti layaknya murokokoh. Tidak kita menjadikannya juga menjadi tafkhim. Bagaimana hak tafkhim misalnya? Karena ini semua mufakhomah. Mutahharah. Jadi horoh. Tidak. Tetapi mutahharah. To tafkhim muto. Ha tarkik. Ro tafkhim. Mutahharah. Dan ha di sini tak auha at-ta'nits dalam keadaan sukun dibaca ha, maka harus dalam keadaan al-hams. Mutahharah dikeluarkan ha agar tidak masuk angin. Bi aidi safarah, sama bi aidi safarah dalam keadaan ra mufakhamah. Dan juga bi ai dalam keadaan madlin, bi ai di safarah. Dan ha taknis dibaca dengan hams. Safarah dikeluarkan. Kira mim bawaroh. Maka di sini ada tiga ro. Dan tiga ro di sini hukumnya berbeda dari dua bagian. Pertama kiramin, maka ro di sini dibaca tarkik karena usul dari Wars an Nafe dia dalam keadaan ro murok tokoh. Dan tarkik di sini ditambah dengan mad makin jelas lagi tarkiknya. Kira kira, maka di sini tarkik berbeda dengan ro yang setelahnya. Baroroh, maka baroh ro yang kedua tafkhim. Meskipun dia fathah, tapi sebelumnya fathah menjadi tafkhim. Dan roh, ro yang ketiga mufakhomah. Maka di sini ada tiga ro, satu tarkik, dua tafkhim. Kira mim baroroh. Dan mim di sini dalam keadaan tanwin, kiro kiramin bertemu dengan ba, maka hukumnya iklab. Apa makna iklab? Iklab diambil dari qolaba yaqlibu iklab, ing qolaba yang qalibu inkilab. Maka iklab maknanya ditukar. Ditukar bagaimana maksudnya? Kiramin tanwin makhrajnya nun. Dan nun makhrajnya di lisan. Naninu'an. Naninu'an. Kiramin. Nun. Lisan. Kemudian bertemu dengan ba. Baroroh. Maka di sini Arab. Makhraj nun di lisan. Kemudian bertemu dengan ba. Dan ba di mana makhrajnya? Di syafatain. Babi bu'ab. Ba, babi bu'ab. Maka makhrajnya di mulut, di syafatain, di bibir. Maka makhraj nun yang dia di lisan, naninu'an
bertemu dengan ba. Ba. Misalnya dibaca tanpa iklab, kiramin baroroh, susah untuk Arab. Maka nun sakinah bertemu dengan ba, kiramin baroroh, susah. Maka oleh sebab itu dijadikanlah iklab, dijadikan nunnya menjadi mim. Kenapa dijadikannya iklab kepada mim dari nun? Karena mim makhrajnya sama dari syafatain. Kiramim masuk ke baroroh mudah. Karena mim makhrajnya syafatain. Kiramim mamimu am. Dengan ba mudah. Babibu ab. Mamimu am. Babibu ab. Sama-sama makhraj syafatain. Maka mudah. Inilah kenapa dinamakan iklab dirubah dari nun inqalaba ila mim. Inqalaba min makhraj nun al-lisan ila makhraj asyafatain yang merupakan makhraj yang lain. Maka inilah dari Arab bagaimana mereka susah membaca nun sakinah bertemu dengan ba, maka inqalaba makhraj nun ila mim likai tayassar iltaqoma alba, agar dimudahkan bertemu dengan ba. Kita ulang, kira mim baroroh. Taib. Sekarang ro yang tiga ini telah kita jelaskan. Maka sekarang kita masuk kepada ayat yang berikutnya. Kutila linsanu ma'akfaroh. Maka di ayat yang ke-17, kutila sama seperti jumhur, dibaca kutila. Mabni lil majhul, dari fi'lun madi mabni lil majhul. Namun al-insan di sini berbeda dengan jumhur. Maka dari usul wars an-nafi' di sini dinamakan dengan an-naql. Apa makna naql? Qira'ah wars tidak bisa membaca as-sukun terutama makhraj dari lisan lam al lalilu al. Al bertemu dengan hamzah susah. Dan ini adalah dari lahjah mereka. Dan Al-Qur'an diturunkan dengan lahjah Arab. Bilisanin arabiyyin mubin. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. Kata Allah, kami menurunkan Al-Qur'an dengan lisan Arab yang fushah. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. Dan kata Allah juga di surat Yusuf, kami menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Maka aturan-aturan kembali kepada bahasa Arab. Kembali kepada lahjah mereka. Maka lahjah mereka di antaranya yang diriwayatkan oleh Wars An-Nafi', bahwa lam sakinah jika bertemu dengan hamzah susah. Al-insan. Sebagian dari Arab tidak bisa. Namun sebagian bisa seperti qira'ah Hafs an Asim dan qira'ah dari Ya'qub al-Hadrami dan qira'ah yang telah kita lewati dari Ad-Duri Anil Kisai. Qutilal insan. Mudah. Namun qira'ah Wars dan juga qira'ah Hamzah Az-Zayyad mewakili dari Arab yang tidak bisa bertemu setelah lam sakinah dengan hamzah. Maka akhirnya ada takhrij. Mereka membuat aturan karena susahnya ini. Di ilmi al-qira'ah dijadikan dengan istilah an-naql. Maka Wars mengeluarkan takhrijnya dengan naql dan Hamzah Az-Zayyad dengan as-saqt. Lalu bagaimana Wars dengan an-naql? Hamzahnya dihilangkan. Jadi al-insan hamzahnya tidak ada. Jadi kalau tidak ada bagaimana? Harokatnya pada insan, pada hamzah dipindahkan kepada yang sebelumnya yakni lam. Jadi al-insan dibaca hamzahnya hilang jadi linsan. Linsan.
Dan tetap nun sakinah bertemu dengan sin, hukumnya ikhfa tetap jadi lingsan. Maka digabung dengan kutila menjadi kutila lingsan, kutila lingsan. Maka ini tahrij dari wars an nafe. Lalu bagaimana kiro'ah yang lain yang susah juga bertemu lam dengan hamzah, seperti kiro'ah hamzah az-zayyat? Maka mereka melaksanakan sakat. Lalu bagaimana dibaca? Kutilal insanu, kutilal insanu. Ini makna sakat, maknanya berhenti sejenak sampai mereka bisa menyebutkan hamzah. Berhenti sejenak beberapa detik. Kutilal insanu. Lalu kalau ditanya berhentinya beberapa detik bagaimana? Dihitung mungkin 2 detik, 3 detik. Yang jelas tidak minum syai dulu seperti kita sekarang minum syai. Kutilal, ntar dulu ya seruput. Insanu, nah, ini masuk kepada lahan. Nyai dulu, minum kopi dulu, nyeruput dulu kopi mana kopi. Maka jeda di sini sudah hilang. Maka di sini cukup 2 detik. Kutila lingsanu, itu kiro'ah wars. Takhrijnya dengan an-naql. Kiro'ah hamzah, kutilal insanu. Maka inilah dari kiro'ah wars di sini. Insan ikhfa ma'akfaroh. Maka ma di sini bertemu dengan hamzah, matobi'i bertemu dengan hamzah di 2 kalimat yang terpisah dinamakan majaiz munfasil. Kiro'ah dari wars an-nafe dibaca dalam keadaan al-isba', 6 harokat. Maka panjang. Ma'ak, ma'ak, panjang. Kemudian akfaroh, kaf di sini dalam keadaan sukun, dan kaf jika disukunkan dia hams seperti ha. Kakiku ak, dikeluarkan. Jadi dibaca ma akfaroh, akfaroh. Tidak ditelan ma akfaroh. Oh, susah sekali. Orang yang terbiasa dengan bacaan yang benar akan membaca dengan susah. Namun orang-orang yang awam yang tidak mempelajari misalnya ilmu tajwid, tahsinul Quran, biasa saja. Namun bagi orang-orang yang biasa membaca dengan sifat-sifat yang benar, dia akan merasa kesusahan. Ma'ak, dikeluarkan akfaroh. Lalu jika ditanya apa saja sih huruf-huruf hams, kok tadi ha ataknis, mutahharah, safarah, bararah, dan sekarang ma'ak. Emang ada berapa? Disebutkan oleh Ibnu Al-Jazri, fa-ha-tha-hu, sah-sun, sakata. Maka syahidnya sakata, kaf di sini. Maka kaf ma'ak-farah, dan ha pada ha di sini dhamir akfarahu disukunkan menjadi akfaroh, harus juga hams. Maka ro di sini akfaroh dalam keadaan mufakhamah. Kemudian di ayat yang setelahnya minai syai'in khalaqah. Awas di sini minai, minai. Kenapa minai? Karena di sini usul dari qiraah wars menjadikan hamzah dihilangkan, jadi tidak ada ayyi. Karena hamzah dihilangkan, maka harokat hamzah fathah pindah kepada nun. Jadi yang tadinya nun sakinah di qiraah jumhur, misalnya di qiraah yang telah kita lewati kemarin
dari Wars, dari Aduri Anil Kisai, dan juga dari Hafs An Asim, min ayyi syai'in, min ayyi syai'in. Maka di qiraah Wars hamzahnya dihilangkan, dinamakan naql, karena tadi nun sakinah makhrajnya apa? Lisan, naninu'an, bertemu dengan hamzah. Seperti tadi al insan, lam sakinah bertemu hamzah, susah. Dan di sini nun pun sama, karena makhrajnya dari lisan, bertemu dengan hamzah, susah. Maka di sini dihapuskan hamzah ai, berarti tinggal ya. Lalu nun yang sakinah min difathahkan karena kepindahan dari harokat hamzah yang dihilangkan. Jadi mina. Jadi yang tadinya min ayyi jadi minayyi. Ya-nya tetap musyaddadah. Minayyi. Selesai dari minayyi. Jadi min ayyi jadi minayyi. Taib. Syai'in qiraah jumhur seperti yang kita lewati dari Hafs dan juga qiraah Al-Kisai, syai'in dia adalah madlin dan bertemu dengan hamzah menjadi mamdudah. Di sini dibaca dua harokat saja, madlin biasa. Maka jumhur membaca syai'in, dan Al-Kisai, Ya'qub Al-Hadrami, Ibnu Amir, dan As-Susi An Abi Amr, semuanya membaca syai'in, syai'in, dua harokat. Kecuali Wars, maka di sini alif mamdudah, yang mana dia hamzah yang datang setelah mad, baik madlin ataupun mad yang tabi'i, maka di sini dibaca dalam keadaan al-isba. Syai'in, seperti itu. Maka di sini dibaca dengan al-isba. Dan di sini syai'in dalam keadaan tanwin bertemu dengan kho. Maka apa hukumnya? Idhar. Syai'in kholaqoh. Perhatian di sini. Kholaqoh. Kho tafkhim. Dan lam harfu tarkik. Dan qaf dalam keadaan mufakhomah. Maka lam dijepit di antara dua tafkhim. Dan ha dalam keadaan hams, maka kholaqoh, dikeluarkan haknya, nafas. Kholaqoh, min ayyi syai'in kholaqoh. Ini qiraah jumhur. Maka lihat sekarang qiraah wars, min ayyi syai'in kholaqoh. In kholaqoh tetap idhar, dan ha dalam keadaan hams. Min ayyi syai'in khalaqah. Cukup atau tambah? Sudah cukup. Sudah siang. Ya. Nanti datang matahari kepanasan. Terbakar. Maka inilah dari, atau kita lanjutkan karena setelahnya tidak banyak aturan sampai ayat ke-21. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Maka di sini sama qiraahnya seperti jumhur, dan ta nut dalam keadaan qalqalah as-sughra. Min nutfatin, dan nun sakinah bertemu dengan nun idgham mutamatsilain, dua harokat, karena juga nun masuk kepada yanmu ada gunnah. Min nutfatin, nut, perhatian di sini qalqalah as-sughra. Nutfatin tanwin bertemu dengan kho, maka idhar. Min nutfatin khalaqahu, khalaqahu, kho tafkhim dan qaf tafkhim,
Dan ha di sini hukumnya apa? Bertemu dengan faqaddarah. Apa hukumnya? Mad silah qasirah. Maka jangan langsung dibaca khalaqahu faqad, tapi khalaqahu faqaddarah, ada mad silah walau qasirah. Faqaddarah, perhatian dal di sini dalam keadaan musyaddadah. Faqad, faqaddarah, dan ra juga perhatian dalam keadaan tafkhim, dan ha dalam keadaan hams karena disukunkan. Faqaddarah. Summa sabila yassarah. Summa, maka mim dalam keadaan gunnah. Summa wujubul gunnah, mim musyaddadah. As-sabila, alif lam di sini tidak dibaca, dinamakan alif lam asyamsiyah, langsung masuk kepada sin. Summas, summas sabila, maka bi harokatan dikarenakan matobi'i. Yassaroh, intabih sinnya dalam keadaan musyaddadah. Yassaroh, maka agak panjang. Yassaroh, dan ro dalam keadaan mufakhomah. Dan ha seperti tadi dalam keadaan hams. Yassaroh, dikeluarkan. Yassaroh. Summa amatahu fa'akbaroh. Dan di sini sama, summa seperti yang pertama, wujubul idgham karena mim musyaddadah. Ama, mimnya di sini tidak musyaddadah, berarti tidak ada gunnah. Ama, namun ada mad tabi'i. Mad tabi'i. Ama tahu, hu-nya di sini ha apa? Mad silah. Maka ada dua harokat. Karena terpenuhi syarat ama tahu fa tahu fa, maka domir ha mad silah asugro ada dua harokat. Jangan dibaca tahu fa ak, tahu fa ak, tapi ama tahu fa ak, tahu fa ak. Maka ada dua harokat. Fa'aqbaroh, perlu diperhatikan qaf di sini sakinah qalqalah sughra. Fa'aq, fa'aq, tidak dibaca fa'aqbaroh, dan ini kebanyakan dari kalian fa'aqbaroh dulu, sekarang tidak. Maka perhatian fa'aqbaroh dan ra dalam keadaan tafkhim. Maka selesailah dari ayat ke-11 sampai ke-21. Maka sekarang mari kita talqin tajamma'u. Kita dari awal aja bagusnya, atau dari ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa'u aswatakum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Anja'ahu la'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصد وما عليك ألا يزكى. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa huwa yakhsha. Wa huwa yakhsha. Fa anta anhu talahha. Fa anta anhu
Selesai dari ayat yang terdahulu, sekarang ayat yang baru. Kalla innaha tadzkirah. Faman syaa dzakara. Fi suhufin mukarramah. Aina hams mukarramah. Marfu'atin mutahharah. Bi aidi safarah. Kiramim bararah. Qutila linsanu ma akfarah. Qutila linsanu ma akfarah. Min ayyi shay'in khalaqah. Min ayyi shay'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Summa as-sabila yassarah. Summa amatahu fa'aqbarah. Al-an kulukum takra min ihda asar ila wahid wa isrun, dari 11 sampai 21. Wahid au wahidan wahidan ahsan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ما أماته فأقبره.